Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Jidan. Hari ini aku di rumah saudaraku mau bikin sop daging. Ini pertama kali mau kita potong wortel, kentang, daun bawang, sama daun seledri. Ikuti kita ya. Ini aku mulai potong-potong dagingnya ya. Buang kotorannya. Karena airnya sudah mendidih, kita masukkan dagingnya ya. Ini sudah aku cuci ya dagingnya. Kita rebus dulu sebentar untuk membuang kotoran-kotorannya. Sambil menunggu rebusan mendidih, kita potong-potong wortel, kentang, dan yang lainnya ya. Ini aku masukkan dagingnya ke dalam rebusan air buat sopnya. Masukkan Noiko. Noikonya yang rasa daging ya. Terus bumbu dasar putih. Ini bawang merah, bawang putih. Dan ini bawang putih. Karena sudah punya stok bumbu. Ini sesuai selera aja ya. Terakhir, masukkan sisaan daun seledri, bombay, sama daun bawang.
masak sup daging ala Mama Jidan di rumah Mama Marsha sudah matang, sudah jadi. Semoga menginspirasi buat Mam dan Bunda semua ya. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.